Jadi saudara, saudara kena jaga. Saya tengok riak-riak dalam parti. Kita tengok semangat perpaduan. Ucapan Wakil Perlis, apa yang ditunjukkan oleh saudara Azmin dan Rafizi, ada semangat itu. Tapi kadang-kadang semangat macai-macai di bawah lebih teruk. Itu masalah dia. Ya, kita patut jadi pemimpin. Bila tengok pemimpin, jaga mereka, kawal mereka, bawa semangat perpaduan. Jangan jadi perkakas bawahan yang kerjanya cucuk dan minta orang suka gaduh. Dan ada saja peluang sindir. Jadi saya nak bagi ingatan, orang seperti ini tak layak jadi anggota Parti Keadilan.